yang dinyalakannya. Tapi bila api itu padam, maka lenyaplah cahayanya. Demikianlah pula orang munafik, manakala dia mengucapkan kalimah ikhlas iaitu la ilaha illallah, ialah Tuhan selain Allah, ia berada dalam cahaya yang terang. Tapi jika ia ragu, maka terjerumuslah dia ke dalam kegelapan. Itulah maksudnya. Jadi orang-orang munafik ini, dia mengucapkan la ilaha illallah itu, ya, kerana sebab dia yakin dengan kebenaran Islam. Tapi kerana terpaksa, tak ada pilihan. Nak lawan Nabi tergelap, tak ada kekuatan. Nak lawan Islam tergelap, tak ada kekuatan. Maka terpaksa dan mereka berpura-pura. Maksud, temelam mereka akan timbul apabila berlakunya, akan terjadi ini perang buku. Baru nampak. Mereka tengok ini. Dan selanjutnya, saya kalau kami pergi berperang dengan kamu, ya Rasulullah, siapa nak jaga anak bini kami ke rumah? Tapi yang lagi dia jawab, tak fikir masa nak bini rumah. Tapi itu adalah alasan mereka. Jadi orang tak nak perlihatkan sifat-sifat mereka satu persatu. Supaya orang Islam faham sifat-sifat itu, kerana sifat-sifat itu bukan ada pada waktu itu, dia akan ada sepanjang zaman sampai ke hari kiamat. Al-Bahar, ya, orang ulama tafsir dari kalam tabi'in ini mengatakan hubungan dengan firman yang rasulullah bidurihi, cahaya api mereka merupakan perumpamaan bagi iman mereka yang selalu mereka bicarakan. Al-Razak meriwayatkan dari Muhammad dari Qatadah, seorang ulama tabi'in, ulama tafsir dari kalangan tabi'in, mengingat firman-Nya, maksudnya umpama mereka adalah seperti orang yang menyala api, setelah itu api menangis sendiri. Ayat kita baca dari ini. Ini maksud dengan api ialah umpama kalimah la ilaha illallah, ialah Tuhan selain Allah. Kalau api itu menerangi mereka hingga mereka dapat makan dan minum, dianggap beriman di dunia, melakukan pernikahan saudara mereka terpelihara. Tetapi dikala mereka mati, Allah Ta'ala menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka berada dalam keadaan yang sangat gelap tidak dapat melihat. Kadang orang nanti kan. Jadi sebenarnya kita tak menuduh siapa sebagai orang nanti, bukan kita mengetahui sifat-sifat itu nak faham. Kita disuruh melabel orang munafik, kafir, fasik, orang Islam itu lah. Ada yang macam itu. Siapa tengok jalan kami, dia adalah fasik. Siapa tengok jalan kami, dia adalah kafir. Siapa tengok jalan kami, dia adalah munafik. Ada perangai manusia muslim dalam masyarakat kita macam ni. Masyarakat Islam lah kita ni ada yang membawa pemahaman takfir. Terterang lah semua. Dia mengungkapkan orang, siapa tengok cara dia kafir, siapa tengok cara dia fasik. Kan, pemahaman Khawarij. Khawarij itu, itu baca sejarah akhirat Islam, golongan Khawarij. Macam tu lah sampai dibunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu karamallahu wajah. Kenapa? Sebab mereka anggap Sayyidina Ali itu begitu, tak berhukum dengan hukum Allah, darahnya halal. Mereka bunuh Sayyidina Ali, mereka bunuh Sayyidina Usman.
tidak memandu kehidupan negeri. Ani itu yang betul hal menawarkan dari Abdullah bin Abbas dalam mas hubungan dengan mana firmannya Allah telah kaum yang belum mati dari syurun, jadi Allah tak akan meninggalkan mereka dalam kegelapan yang maksudnya dalam azab bila mereka mati. Jadi bila mereka mati, dia mati. Ya, jawablah nanti ini ungkapan kita soalan. Maruka, wama nabi yuka, wama imam yuka, wama kiblat yuka, wama ikhwan yuka. Jawab. Dan negeri itulah yang akan menjawab ini. Amrullah bin Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Abu Muhammad dari Ikrimah dari Sa'd bin Ubadah yang Allah Ta'ala memasukkan hubungan dengan firmannya wa tarakum fi dhulumatin, jadi mereka dapat melihat perkara sah dengan mata hatinya dan mengatakan ia mereka dapat keluar dari kegelapan kekufuran, akan tetapi setelah itu mereka memadamkan dia melalui kekufuran dan memimpikan mereka, akhirnya Allah membiarkan mereka dalam kegelapan kekufuran hingga tidak dapat hidayah dan tidak dapat berjalan lurus dalam perkara yang baik yang hak. Ya, orang nafik ini macam tu lah, benda yang baik dilawannya. Banyak sungai, banyak yang tak kena, benda yang mungkar tak ada masalah pula, labor je. Benda yang baik ya, ini benda ah ni tak boleh, Islam tak ajar ni. Bila benda yang mungkar, tak apa lah, oh je, tak sampai jatuh kafir. Apa yang buat rosak, rosak kalau kita ikut pemahaman seperti ini. Al-Sudi dalam kitab tafsir ini meriwayatkan menurut sanad yang mengenai firman yang wakil kompil umatin bahawa kegelapan tersebut merupakan perumpamaan bagi menghentikan mereka. Al-Asad Imam Al-Asad Al-Basri mengatakan bahawa wakil kompil umatin lain syurul artinya hal tersebut terjadi ketika orang melapik mati, maka amal perbuatan jahat yang merupakan kegelapan bagi ini ingin tidak dapat menemukan satu amal baik yang sesuai dengan kalimah la ilaha illallah. Sumun bukmun umyun, Al-Sudi meriwayatkan menurut sanad yang sehubungan dengan makna ayat ini bahawa mereka bisu mula dan tuli, bisu buta dan tuli hikah. Sumun bukmun umyun bahawa la yang mereka ini bisu, bisu guna benda yang mungkar dibiarkan, tidak sorok dibiarkan. Umyun buta, benda mungkar didiamkan saja, biar saja. Pekah, kan? Benda yang baik tak mau didengar. Nasihat kita nak terima. Ini dia pengenai orang mungkin, kan? Allah Alam. Ini benar-benar meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas dalam rumah sehubungan dengan makna sumun bukmun umyun, bahawa mereka tidak dapat mendengar petunjuk, tidak dapat melihatnya dan tidak dapat memahaminya. Ada yang sama dikatakan pula oleh Abdul Aliyah dan Qatadah yang kubri amat bahum la yaqiyumun. Menurut Ibn Abbas dalam Muhammad berkata apa kembali ke jadi hidayah. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ar-Rabi Ibn Anas. Jadi makna bahum la yaqiyumun ketika tidak dapat kembali, tetap kembali kepada jalan kebenaran. Dia kerana sifat mereka itu, dia kerana mereka itu buta, kerana mereka itu bisu, kerana mereka itu pekak, tak mau menerima kebenaran, maka mereka tak balik kepada jalan kebenaran. Sesat mereka dalam jalan mereka. Al-Sudi meriwayatkan berikut sanad dan sehubungan dengan mana firman yang sumun bukmun umyun fahum la yarji'un, yakni mereka tidak dapat kembali kepada Islam, sedangkan menurut Qatadah mereka tidak dapat kembali itu maksudnya tidak dapat bertaubat dan tidak pula mereka ingat. Kalau Allah Ta'ala tak memberi, tak membalikkan hidayah kepada mereka, matilah mereka dalam keadaan mesti. Itu yang kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah pelihara lah akidah kami, ya Allah pelihara lah akidah isteri kami, ya Allah pelihara lah akidah anak-anak kami, ya Allah pelihara lah akidah generasi muda kami, ya Allah pelihara lah akidah masyarakat kami, ya Allah pelihara lah akidah rumah kami, ya Allah pelihara lah sekalian umat Islam dalam agamamu, ya Allah. Kan? Ampunilah dosa mereka, kalau ada kehilangan pasal kesalahan, ampunilah dosa mereka. Itu doa kita. Kan kita tak mahu siapa-siapa pun daripada isteri kita, anak-anak kita, musim muda kita, masyarakat kita yang jadi macam